ya pertokoannya ya udah hidup. Hidupnya udah ramai. Itu bolong ribuan berada 10.000 ya di dalam nih. Ya. Yeah. Tadi dia aja udah 2.000 di Uni Separol. 1.000 rumah. YX-nya 1.000. Belum Arnes yang lain-lain ah. Arnes tadi di sebelah kanan atau kiri ya? Arpes. Iya, yeah, Arpes. Kanan kalau dari sini. Kan kelihatan gede. Udah separuh ya itu ya. Penghuninya berapa rumah itu? 2.000. Y itu 2.000 rumah. 2.000 rumah di tempatnya separuhan sekitar ya. Atau mungkin nggak 2.000 ya. Kalau Y2 kan sampai 95 itu. Anggap aja 1.000 ditempatin separuh 500 yeah. 500 rumah kan 2.000 orang. Yeah. X-nya 2.000 orang. Belum yang di tadi yang lain-lain ya toh. Yeah. 10.000 pasti udah lebih. Ya kan 100.000 ada itu di situ. Enggak tahu sih pastinya. Nyiapin bis, tapi kan bayar sama Lem. Sama. Bayar. Misalnya dia dibawa ke Cibubur, misalnya gitu kan? Atau malah kemana sih nggak tahu itu. Kan bisnya nggak gratis, bayar. Sama aja dia punya dagangan. Dia seneng yang jauh-jauh. Nanti saya dagangan bis kan gitu, ya? Saya pengadaan bis, udah ada penumpang pasti. Kalau pemerintah udah siap beli, baru dia berhentiin bisnya kan gitu. Rp185 harganya lem. Yang mana itu? Yang itu yang pinggir jalan dulu. Yang lelangan itu. Kita akan bayar Rp485. Itu kalau udah dibeli dicet
terus pasang spanduk yang besar dijual. Harga sekalian tulis aja harganya. Kalau di dalam jualnya 900, kita tulis harga 840 bisa KPR. Udeng. Tipenya tulis aja 94/240. Kan pasti laku. Daripada beli yang di dalam. Ya toh, kalau yang di dalam 900, di tempat saya 450, gede, sama-sama bisa KPR. Mau dipilih. Atau dipasang harganya lebih murah dikit aja, nanti kan dia nawar. Dengar jalan kayak gitu kan nggak kenal lebaran jalan itu kan nggak kena itu yang desain dia kok pemerintah mah nggak ngapa-ngapain di situ jalan semua yang bikin Citra Indah itu toh jauhnya itu yang males ya. Kalau ada orang mau lihat ya toh kita harus berangkat nemenin. Untung 200 juta lumayan sih, untungnya bisa 300 juta itu. Kalau ini karena tinggi mungkin nggak mungkin buat itu ya perumahan ya. Mungkin ya, aja kan? Nantinya. Nantinya. Tapi kayaknya sih nggak bakal penuh-penuh amat. Enggak ini di situ aja udah masih banyak sekali ngapain? Rekon yang ini banget ya. Rekon dalam kota. Kaya itu. Gedean Ciputra ya. Apa Gedean Ciputra? Oh iya. Rekon tuh senangnya di kota-kota. Kelapa Gading itu bikinannya Sumarekon kayaknya. Iya, Sumarekon. Makanya Serpong juga dia pakai Gading Serpong. Serpong. Biar anu. Itu Sumarekon juga kan? Jangan-jangan Bekasi juga Gading Bekasi. Putra yang bikin Pondok Indah. Putra. Iya. BSD dulu yang bikin Ciputra, tapi dia terus duitnya payah dijual ke Sinar Mas. Perusahaan lain. Karena dia duitnya kacau waktu itu utang ya. Terpaksa dijual.
OBSD lebih ngeri lagi lem, karena dia di kota ya lem, banyak tipu perasa kayak itu dulu. Harganya 4 miliar satunya lem, terus dia bikinnya juga ribuan. Triliunan jadinya. Nanggung dulu. Masuk.